Ya, tentu kita sangat tidak hanya menyayangkan, tapi juga menyesalkan kejadian ini, karena ini melibatkan 29 warga negara kita, khususnya pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam perkelahian atau kerusuhan ini. Jadi ini tidak hanya disayangkan, tapi juga menyesalkan, gitu loh. Itu pandangan kita. Ya, Taiwan kita kenal sebagai sebuah daerah yang betul-betul menghargai demokrasi. Karena ide-ide dan nilai demokrasi itu salah satunya itu adalah menjamin kebebasan orang untuk bersyarikat atau berorganisasi, maka ini juga dinikmati oleh pekerja migran kita. Menurut pengetahuan kita tuh ada lebih dari 60 organisasi pekerja migran kita, apakah berbasis kedaerahan, apakah berbasis hobi bahkan, atau bahkan berbasis hal yang lainnya gitu. Misalnya yang barusan ini hangatnya mungkin berbasis olahraga gitu ya. Jadi itu ada banyak sekali. Apakah terdata di KDI atau tidak? KDI memang tidak pernah memberikan kewajiban untuk melakukan pendaftaran organisasi massa di tempat kita. Tapi kita selalu menjalin komunikasi dengan organisasi-organisasi ini. Kita punya kontaknya, bahkan di bulan Juni saya pernah juga berbicara dengan beberapa perwakilan organisasi massa besar di PMI besar di Taiwan agar kami terus berkomunikasi dengan KDI. Kalau misalnya terjadi perubahan struktur organisasi, sampaikan kepada kita agar kita juga bisa berkomunikasi dengan mudah dengan para ketua dan pengurus organisasi. Ya, tindak lanjutnya adalah selain kita berkomunikasi dengan aparat penegak hukum di sini, yaitu polisi, tentu kita juga harus memastikan hak yang harus didapatkan oleh pekerja migran kita. Apakah tidak hanya dari pelaku penyerangan, tetapi juga korban. Ada yang meninggal dan luka di sini kan. Nah, mereka juga kita pastikan mendapatkan hak apa saja yang harus, misalnya bagi korban yang meninggal, kita akan urus untuk pemulangan jenazahnya. Kemudian untuk yang korban, bagaimana dengan di rumah sakitnya. Walaupun sekarang ini kita interview di hari Rabu tanggal 6 September, yang luka kemarin itu, satu korban yang luka itu sudah keluar dari rumah sakit di hari Senin kemarin. Nah, hari ini tim sedang mengunjungi di Changhua untuk korban yang luka-luka. Gitu. Nah, bagi mereka yang melakukan penyerangan yang tersangka, statusnya sebagai tersangka, kita juga sedang berkomunikasi dengan aparat penegak hukum di Changhua untuk memastikan bahwasanya KDI juga akan memberikan pendampingan hukum kepada para tersangka ini, hanya untuk memastikan agar hak mereka juga dapat tersalurkan dengan baik. Jangan sampai nanti mereka, walaupun statusnya sebagai tersangka, hak mereka juga tidak bisa diberikan oleh pemerintah. Gitu. Kita ingin memastikan itu. Tetap proses hukum tetap berjalan karena kita tidak boleh melakukan intervensi dalam proses hukum. Gitu. Jadi ini biarkan proses hukumnya berjalan. Sudah ada satu tersangka utama dan 14 tersangka lainnya, toh. Nah, ini terus dipastikan terus berjalan dengan fair dan dengan adil. Ya, sekarang nih tim sedang semuanya sedang ke Changhua untuk tidak hanya menemui korban yang satu yang meninggal, karena korban yang meninggal ini ada pihak keluarganya juga di Taiwan. Kita juga menemui yang korban luka, kita juga menemui 15 tersangka. Sekarang tim sedang turun, bahkan nanti malam itu kita akan berkomunikasi dengan para ketua organisasi jam 7 malam ini.
sudah menjadi kewajiban kita. Tentu ada mekanismenya, ada prosedurnya di Taiwan. Kalau misalnya meninggal itu harus ada visum dulu, kemudian ada surat yang harus dikeluarkan melalui kejaksaan. Itu biasanya rentan paling cepat itu adalah 2 minggu. Setiap kami dari KDI menghadiri acara pekerja migran di Indonesia, setiap minggu itu kan ada tuh pasti pengajian ataukah perayaan-perayaan diselenggarakan oleh setiap organisasi. Kami selalu menitipkan pesan agar selalu mematuhi aturan di Taiwan. Tidak usah berantem, bahkan spesifik nih, tidak usah berantem satu sama lain. Kita fokus dengan tujuan kita, mengapa kita datang ke Taiwan, yaitu adalah bekerja dengan baik demi keluarga kita di Indonesia. Pesan-pesan itu setiap ada kesempatan pasti kita sampaikan.